Hari ini kita akan menunjukkan cara-cara memasak ikan air tawar di dalam daun. Saksikan. Satu ekor ikan jelawat. Beberapa helai daun long ataupun daun irik. Garam secukupnya. Lada hitam yang sudah ditumbuk. Asam jawa. Cuka masakan bertujuan untuk membersihkan ikan. Gula. Serbuk kunyit. Serbuk kari ikan. Minyak masak. Halia dan bawang putih, daun kesum, daun kunyit. Mula-mula sekali, kita akan bersihkan ikan itu dengan membuang sisiknya dan kemudian kita akan taburkan garam di dalam perut dan di luar badan ikan itu. Okey, bertujuan untuk membersihkan ikan itu dan membuangkan bau hanyir ikan. Okey. Kita buat begini. Kemudian kita akan tambahkan cuka. Okey, di seluruh badannya dan kita akan sapu-sapukan juga. Kalau tidak dibuat begini, bau hanyir ikan itu sangat kuat. So, ini adalah petua yang saya ketahui lah. Kalau ada cara lain, tuan-tuan dan perempuan bolehlah kongsikan di ruangan komen di bawah. Okay, sekarang kita bersihkan dengan air paip. Sehingga tidak ada bersisa lagi garam dan cuka di badan ikan itu. Okay, belum puas hati lagi, kita cuci lagi. Alright, kita akan tunjukkan cara-cara untuk membuat ramuan pes ikan itu. Okey, pertama sekali masukkan serbuk kunyit. Kemudian kari ikan. Okey, gaul-gaul sehingga dia mesra. Alright. Kemudian kita akan masukkan garam. Gula. Dan serbuk lada hitam yang sudah ditumbuk halus. Asam jawa. Alright. Oh ya, air dahulu dimasukkan sebelum asam jawa. Okay, kita gaul rata. Air ini dimasukkan bertujuan untuk melarutkan gula dan garam di dalam pes tersebut. Kemudian mulailah masukkan asam jawa.
kita gaul, gaul, gaul dengan penuh kasih sayang. Sekarang kita akan masukkan minyak masak. Oke, kita gaul sebati lagi. Dan kemudian halia dan bawang putih yang sudah ditumbuk. Kita gaul lagi. Dan sekarang tibalah masanya kita gunakan aluminium foil untuk bakar supaya untuk elakkan daun dan ikan hangus. Oke, kita susun daun irik ataupun daun long itu seperti ini. Saya tidak tahulah di tempat lain dia dipanggil daun apa, tapi di tempat saya itulah nama panggilannya. Oke, kita pecah-pecahkan serai itu. Kita tumbuk dahulu serai tadi dan kita susun begini. Kita pecah-pecahkan supaya aroma dia tu naik. Dan daun kesum. Daun kunyit. Dan ikan. Sekarang kita sapukan paste yang kita sudah buat tadi ke atas badan ikan. Kita masukkan juga paste itu di dalam bahagian perut ikan. Kita sapukan sama rata. Masukkan juga serai yang sudah ditumbuk. Halia itu adalah halia lokal. Halia lokal ianya lebih lembut dan lebih pedas. Okey, kita ramas-ramas daun kunyit dan kita masukkan juga ke dalam perut ikan. Dan juga daun kesum. Okay, susun dia cantik-cantik. Alright. Dan tambah lagi paste dah. Kita balikkan ikan itu. Kita susun lagi halia. Dan sapukan lagi paste di bahagian sebelah ikan tadi. Sapukan sama rata ya. Habiskan terus paste yang kita sudah buat. Kita susun lagi halia, halia lokal. Halia ni kalau sudah kita masak ikan itu boleh dimakan dengan nasi, memang sedap. Dia ada rasa pedas-pedas dia. Okey, susun lagi serai. Okay, kita buka serai macam tu. Daun kesum lagi. Dan kemudian daun kunyit lagi. Dan daun long
ataupun daun irik. Pastikan daun long ataupun daun irik tu tidak terbalik, sebab bahagian yang sebab kebiasaan orang pakai bahagian depan dia, bukan di belakang. Okey, kita bungkuskan aluminium foil. Sebenarnya masakan ini boleh juga dimasak di dalam oven ya, selain daripada di atas api, api kayu ataupun arang. Okay, bungkus lagi. Alright, selesai untuk dibakar. Sekarang kita mulakan api. Kita nyalakan api dan tunggu api itu sehingga sesuai untuk kita bakar ikan. Okey, sekarang kita mulakan membakar ikan. Tunggu 15 minit untuk kita tukar ke sebelah bahagian dia. Sekarang ikan kita sudah masak, bolehlah diangkat. Okey, inilah keadaan ikan yang sudah masak. Okey, bolehlah larikan daun kesem tersebut ke tepi. Okey, serai-serai dan juga halia itu bolehlah dilarikan ke tepi. Waktu ni bau dia memang sangat sangat-sangat menyelerakan. maafkan saya. Okey, isinya sedap. Alright, ready untuk makan. Okey, tunjuk ikan dulu. Yeah. Sabarnya nak makan. Oh, lupa baca doa. Okay, thank you God. Alright, nak makan. Sedapnya. Tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada ikan jelawat, kita boleh gunakan ikan semah, emburau, apa saja jenis ikan air tawar. Kita boleh buat begini. Okey, kita layan dulu orang yang makan ni. Isi ikan ini adalah sangat manis. Hati-hati juga ya dengan tulang. Tengok-tengok sikit tulang dia, cek-cek sikit tulang dia, mana tahu. Selamat mencuba. Bye.